Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunati rasulih wal du'a ila al-huda wal dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah, inayah dan kesempatan untuk dapat melakukan kebaikan, ketaatan di bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan oleh Allah bulan salah satu dari bulan haram, yang kita harapkan mudah-mudahan kemudahan, kesempatan yang diberikan oleh Allah di malam yang penuh barakah ini dapat menjadikan kita lebih kuat dalam iman, lebih mantap dalam Islam, dan istiqomah di dalam menjalankan kebaikan, ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu syababikum man tashabbaha bikuhulikum wa syarru kuhulikum man tashabbaha bisyababikum. Dalam kehidupan itu ada yang muda, ada yang tua. Di mana masa muda adalah masa terbaik dalam kehidupan setiap manusia. Tentunya bila benar-benar dimanfaatkan dengan baik dalam menjalankan ketaatan atau perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta menghindar dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang diberikan oleh Allah di masa muda lebih besar, lebih banyak dari apa yang diberikan oleh Allah di masa tua. Kekuatan diberikan oleh Allah di masa muda, baik itu kekuatan berjalan, bergerak, memandang, mendengar, mengingat, dan yang lain
sebagainya. Dan itu menurun dan berkurang di masa tua. Kekuatan mulai jalannya menurun. Dari duduk ke berdiri butuh lebih banyak waktu daripada anak muda. Pandangan, pendengaran, pengingat sudah mulai menurun, mulai merosot, mulai jatuh. Karena itu masa muda adalah masa-masa terbaik dalam kehidupan manusia bila mereka berhasil memanfaatkannya dengan baik. Karena itu kalau ada anak muda dekat dengan kebaikan, dekat dengan ketaatan, bahkan banyak menghabiskan waktunya untuk itu, ini adalah seorang pemuda yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ia jauh dari kehidupan pemuda lainnya. Karena umumnya, karena memiliki segalanya, mereka jauh dari ketaatan, dekat dengan kemaksiatan. Dan itu bisa kita saksikan dalam keseharian kita. Musola masjid itu lebih banyak orang tua daripada anak muda. Tapi tempat-tempat kelalaian, tempat-tempat kemaksiatan lebih banyak anak muda daripada orang tua. Akan tetapi ketika ada seorang pemuda yang kehidupannya tidak sama dengan pemuda lainnya, justru ia lebih serupa, lebih mirip dengan orang tua pada umumnya. Ini adalah pemuda yang hebat, pemuda yang istimewa, yang masuk di salah satu 7 kelompok yang bakal mendapatkan pertolongan dan naungan Allah di hari kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang gemar, yang hobi, yang senang dalam ketaatan dan kebaikan. Lah, pemuda yang seperti ini pasti ia mencontoh dan meniru yang tua. Meniru yang tua. Kenapa? Orang tua itu karena sudah jauh dari kehidupan anak muda, mereka itu sudah lebih senang dengan ibadah, lebih senang dengan kebaikan, lebih senang dengan ketaatan. Makanya pemuda yang meniru orang tua ini dikatakan oleh Rasulullah, khairu syababikum man tashabbaha bikuhulikum. Sebaik-baiknya pemuda adalah mereka yang meniru orang yang tua. Meniru dalam apa? Dalam ketaatan, dalam kebaikan. Orang tua itu sifatnya ketika menghadapi masalah itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dia menghadapinya dengan sabar dan tenang. Dari pengalaman hidup sebelumnya. Ada masalah, wah, gak frontal, gak langsung main emosi atau adu kekuatan. Kalau anak muda
walaupun dia sudah menjadi orang tua, mainannya apa? Emosi. Misalnya contoh nih, anaknya di sekolahan dipukul, nggak tahu mana yang salah, ketika tahu-tahu anak pulang nangis atau luka, langsung marah, nggak tanya dulu, ini kok bisa terjadi seperti ini, sehingga dia mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar, marah duluan. Nah ini kalau misalnya anaknya yang salah, nah kira-kira nggak malu dia mendahulukan emosi, ternyata anaknya yang salah. Lah karena malu, dia nggak akan mungkin menurunkan emosinya, justru apa tuh? Marah. Untuk apa? Menutupi malunya. Tapi kalau orang tua enggak, tanya dulu siapa, dengan siapa, karena apa, ya, sehingga tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Baru kalau anaknya yang salah diingatkan, dinasehati, bahkan mungkin bila perlu dihukum. Tapi kalau orang yang salah mungkin diingatkan, jangan diulangi lagi, ini perbuatan tidak baik, ini perbuatan tidak bagus, ini itu dan yang lain sebagainya. Walhasil, pemuda yang benar-benar mengikuti orang tua itu menjadi yang terbaik. Dia akan lebih banyak berkecimpung dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Memanfaatkan benar waktu yang dimiliki dari kehidupannya. Karena orang tua itu harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh. Mau dia sudah tua usianya atau masih muda, tapi dia, karena dia sudah diangkat menjadi orang tua untuk anaknya, harus menjadi contoh untuk mereka. Jadi kehidupannya harus berubah, tidak seperti anak muda. Harus. Gak bisa seperti anak muda, harus berubah. Emosinya harus lebih diturunkan, harus lebih dikontrol, harus lebih dijaga. Karena apa yang dia lakukan direkam oleh anaknya. Coba perhatikan, kalau orang tua itu suka marah, gampang marah, anaknya ngikut. Anaknya ikut. Kenapa? Lu contohnya orang tuanya. Begitu juga kalau menjadi kakek atau menjadi nenek, contoh untuk cucunya. Mau gak mau itu contoh. Begitu juga kepada anak tetangga, menjadi contoh. Karena itu orang tua harus menjadi tua contoh baik untuk yang muda. Tapi sebaliknya, kalau orang tua niru anak muda, orang sudah tua niru anak muda kehidupannya, ini sebaik-baiknya orang tua, seburuk-buruknya orang tua ini. Wasyarru syuyukhukum man tasabbaha bisababikum. Seburuk-buruknya yang tua yaitu meniru anak muda. Atau tidak berubah lah. Karena dia melewati masa muda, tapi tidak merubah. Kehidupannya sama dengan dia masih muda. Ini orang tua yang buruk ini. Karena apa? Dia akan menyia-nyiakan kesempatan. Menyia-nyiakan sisa kesempatan yang dia miliki. Dia tidak bisa meraihnya di masa mudanya. Di masa tua semestinya dia bisa meraihnya, mendapatkannya, tapi dia tidak lakukan. Lah ini menjadi yang terburuk. Memiliki kesempatan, dan itu adalah kesempatan yang sangat terbatas, tapi dia tidak memanfaatkannya. Di waktu muda gak mencari ilmu. Di waktu muda tidak banyak beribadah, tidak banyak berzikir, tidak banyak beristighfar, tidak banyak membaca Al-Quran, tidak banyak bersolawat. Lah di masa tua,
aktivitas kan sudah kurang, bahkan sangat kurang, mungkin sudah nggak kerja. Kalaupun kerja, apa adanya. Bisa dikatakan lebih banyak di rumah. Yang semestinya keberadaannya di rumah bukan dia habiskan untuk nonton TV atau mainan, tapi mestinya dia habiskan dengan tasbih, dengan Quran, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semestinya. Ini enggak berubah persis dengan masa mudanya. Wah. Seneng catur sampai tua. Sekak terus. Kalau dulu sekaknya pulang kerja atau libur, ini karena sudah enggak kerja, sekak tok. Dihabiskan waktunya untuk sekak. Tua ini. Atau semestinya kalau habis sholat, kalau anak muda kan habis sholat, salam, paling lut, ucul. Kalau sudah tua itu tidak berdiri kecuali sampai selesai. Kenapa? Apa yang mau dilakukan di rumahnya? Kalau anak muda mungkin banyak rencananya. Mau nongkrong, mau main game, mau ini, mau itu, wah pake. Tapi kalau sudah tua, nongkrong, gak lucu. Main game, gak lucu. Sekak, gak lucu. Apalagi dari sholat, sudah gopoh main. Gak lucu. Mestinya apa? Dia habiskan sampai dengan selesai wiritan. Bahkan bila perlu dia menambah wiritan khusus. Tambahan daripada dirinya. Daripada kebiasaan yang ada setelah habis sholat. Mestinya seperti itu. Ini enggak. Seperti anak muda. Sholat. Loh, apa ini? Ini sudah tua. Harus berubah. Lebih banyak, lebih aktif di musola, di masjid. Dalam kebaikan-kebaikan. Itu yang terbaik. Tapi kalau dia serupa dengan anak muda. Mari sembahyang wiritan ke susu mulai. Apa? Dulu TV. Loh. Nggak cukup. Masa muda kita habiskan dengan TV, dengan game, dengan permainan ini, permainan itu, dan sebagainya. Kemudian tua seperti itu. Nah, ini buruk ini. Karena itu kita lihat. Orang-orang tua yang bisa menjadi contoh, itu pasti dimuliakan dan dihargai oleh anaknya, oleh cucunya, bahkan oleh tetangga-tetangganya. Tapi kalau enggak ada harganya. Dengan tuanya, usianya tidak berharga dia, tidak dihargai. Bahkan oleh anaknya sendiri, apalagi dengan anaknya tetangga. Perhatikan aja sudah, di sekitar kita. Coba kita pikirkan di dalam pikiran kita. Lihat. Mereka yang kesehariannya itu tidak berubah. Seperti di mana mereka muda enggak dihargai. Kadang sama anak usianya jauh di bawah dia guyonan. Bahkan di gudo, kalau kita pandang itu ini enggak pantas. Enggak pantas karena apa? Terlalu. Lah hal ini terjadi kapan? Baru-baru ini, berapa tahun ini coba? Kalau dulu itu enggak ada anak muda berani nggudo orang tua yang usianya jauh, bahkan mungkin usianya itu seperti usianya bapaknya. Enggak ada dulu. Ini hanya beberapa tahun. Kenapa? Ya itu tadi. Mereka tidak memposisikan dirinya tua dengan usianya. Bersikap seperti anak muda. Akhirnya enggak dihargai oleh mereka. Karena itu, masa muda harus dimanfaatkan dengan betul bagi yang muda. Masa tua, karena waktu hampir habis dari kehidupannya, maka dia harus benar-benar dapat memaksimalkan dengan baik.
Makanya ulama dahulu itu, atau nabi, nabi bersabda, kalau orang usia 40 tahun tidak merubah kebiasaan hidupnya, misal dia orang yang ahli maksiat atau orang yang ahli lalai, 40 tahun dia tidak merubah, ini sulit dia berubah. Kalau sudah 40 tahun dia tidak merubah dirinya, sulit untuk berubah. Jadi 40 tahun dia harus berubah. Kalau enggak, sulit sudah. Dan kalau sulit berubah, naudzubillah, bisa-bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di usia 40 tahun dia berubah, ini insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Ketika usia 40 tahun itu setan ngusap wajahnya. Ini wajahnya orang enggak untung. Wajahnya orang enggak beruntung, katanya setan. Kenapa enggak berubah? Nah, itu bahaya. Lah mau enggak mau sebelum 40 tahun itu sudah ancang-ancang untuk berubah dengan apa? Meninggalkan dan mengurangi keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Enggak mungkin usia 40 tahun langsung berubah. Enggak bisa langsung berubah, itu enggak bisa. Pelan-pelan. Berarti sebelum usia 40 tahun sudah ancang-ancang. Nah, karena itu kalau kita sudah lebih dari 40 tahun tapi belum berubah, bahaya ini. Ini kerjanya super keras ini. Untuk merubah super sulit. Tapi harus berubah. Kalau dia mau beruntung, mau apa, mau sukses, mau berhasil, ya harus. Walaupun itu sangat sulit. Karena itu Nabi memerintahkan anak-anak muda itu untuk sering duduk dengan orang tua. Untuk apa? Untuk dapat merubah kehidupannya dari buruk ke baik, dari lupa ke ingat. Karena orang tua itu sudah menjalani proses kehidupan yang menyenangkan ataupun tidak, sulit atau bahagia atau apa, maksiat atau lalai atau yang lain sebagainya, sudah dilewati sama mereka. Nggak ada orang bersih dari kemaksiatan, itu nggak ada. Pasti orang ada melakukan kemaksiatan. Lah mereka yang tua pernah melakukan, tapi pengalaman itu pasti mereka rasakan nggak enak. Sehingga kita diperintahkan untuk duduk apa? Untuk menerima wejangan-wejangan, nasihat-nasihat daripada mereka. Walaupun kita enggak tahu bahwa mereka itu melakukan. Bahwa mereka melakukan itu enggak, kita enggak tahu. Tapi yang penting nasihat mereka itu untuk menyelamatkan kita. Dan itu Rasulullah mengatakan, "Jalisul kubara." Katanya Rasulullah, "Jalisul kubara, duduklah." Dengan apa? Al-kubara. Nah, walaupun ada tafsiran arti adalah daripada kubara, salah satunya itu tadi orang yang lebih tua. Nah, mereka bisa menenangkan kita, lebih mensabarkan kita dan yang lain sebagainya. Perintahkan kita untuk duduk. Itu tadi. Nah, kita kalau emosional bisa lebih nyantai, lebih tenang. Kita kalau gerusa-gerusu, ya, selalu terburu-buru, ya, tapi duduk dengan mereka bisa lebih membuat kita nyantai. Karena orang tua itu lebih nyantai. Kalau anak muda itu kan kepinginnya but-but, lari. Ya. Tapi kalau orang tua enggak, ya, tenang. Diatur sama dia. Ini gini, enggak gerusu-gerusu. Makanya pekerjaan mereka itu lebih maksimal daripada muda. Tukang kalau lebih apa tua dengan tukang masih muda, lihat hasilnya. Tukang yang muda ini pakai pecah-pecah ae wis. Enggak harap las saja wis pokoke lah. Tapi kalau lebih tua, lebih pengalaman, dia enggak ngelas tapi lebih halus. Kenapa? Namanya sudah tua. Jadi lebih apa ya? Benar-benar sudah mempelajari apa yang sudah
ia jalani. Nah, karena itu yang muda ini harus meniru orang tua yang dapat dijadikan contoh terbaik untuk kehidupannya, yang mana orang tua tersebut gemar, senang melakukan kebaikan, ketaatan, jauh dari kemaksiatan dan keburukan, sekalipun dulunya mereka dalam hal itu, tapi yang jelas di masa tuanya. Lah yang tua harus menghindar dari kebiasaan yang dilakukan di masa muda, baik itu dari permainan, baik itu daripada kelalaian, daripada kemaksiatan, kemungkaran, harus dihindari. Tidak lucu, tidak lucu. Punya cucu misalnya masih narkoba, masih cangkruan, itu tidak lucu. Tidak lucu, dipandang tidak enak, tidak asik dipandang. Cucunya ngelihat nang dimba cangkruk ana warung lah apa sekak misalnya, atau hal-hal yang tidak manfaat, tidak lucu. Cucunya ngelihat nang di judi sih an, tidak lucu kan. Atau apalagi banyak isu-isu wis bingung petik kopo ngedu bete itu bingung isu-isu tangi bingung bete atau bingung manu dan yang lain sebagainya. Lah ini tidak lucu, sudah dilihat aja gak enak, sudah dilihat gak enak. Tapi coba nanti mbah si anak musola lah wiritan lo enak, nanti mbah si moco Quran lo enak, nanti mbah masih melakukan kebaikan ini kebaikan itu lo enak dilihat. Sesuai lah dengan usianya. Nah, kalau dilihat nanti, ya itu nangkuri gue loh. Mbok atau nyelup-nyelup apa enggak aruh misalnya. Enggak lucu sudah. Hah? Sudah tidak lucu. Nah, harus benar-benar berubah. Kadang kita lihat di jalan itu ya Allah. Enggak jauh beda dengan anaknya gitu loh, perbuatannya. Yang mungkin cucunya sebentar lagi mungkin sama dengan dia, mestinya dia benar-benar sudah harus berubah, harus berubah pergaulannya, cara berbicara itu harus semuanya ditata, diatur sekiranya itu menjadi contoh untuk cucunya. Kalau dia sudah tidak bisa menjadi contoh untuk anaknya, untuk anak dia nggak bisa menjadi contoh sudah, tapi jangan sampai untuk cucu nggak bisa menjadi contoh. Lah terus akhirnya kalau dia nggak bisa menjadi contoh untuk anaknya, anaknya apa cucunya nggak bisa menjadi apa mengambil contoh dari, terus ke siapa? Masa kita mau misalnya kita punya anak atau kita punya cucu nyuntuk tetangga kita? Loh, langkah buruknya kita ini nggak bisa menjadi contoh mereka. Alangkah menyesalnya kita kalau kita nggak bisa menjadi contoh mereka. Lah kita harus menjadi contoh mereka dalam kebaikan, dalam ketaatan, minimal mereka niru kita atau bahkan mungkin mengambil lebih banyak daripada kita. Jangan sampai meniru. Loh, kalau anak-anak itu wajahnya atau kulitnya enggak sama dengan keluarganya di warapa? Hah? Enggak keliru lagi anak sapa iki. Nah. Lah sama dengan perbuatan, kalau berbeda, loh enggak keliru ah. Enggak salah ta? Harus, kalau misalnya bapaknya baik, anaknya buruk, ada banyak kemungkinan masih. Kenapa? Pergaulan tetangganya atau pergaulan di sekolahnya atau di kerjanya masih ada lah kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau sampai anak bapaknya, ibunya, naudzubillah min dzalik, anaknya api, loh ini kan pertanyaan, kok iso? Kok bisa? Pertanyaan lebih sulit untuk di iyakan itu. Kalau bapaknya baik, anaknya buruk, itu bisa kemungkinan terjadi. Ya. Tapi kalau sebaliknya, bapak ibunya buruk, anaknya api. Loh, ini tanda tanya. Enggak keliru lagi. Ya. Apalagi misalnya jauh berbeda, bapak ibu cerawak. Kalau ngomong itu puh tonggo kanan kiri petang puluh kerungu kabeh.
tapi anaknya tidak ada suara ini, tidak ada apa ini, kan berarti dicurigai ini, niru siapa ini ya. Bapak ibu ini mbak ya, kok bisa dan kok anaknya kok tidak bodoh ini, niru siapa. Nah ini katanya lah, kalau sampai niru yang lain loh, mestinya kita malu, malu gitu. Kita sebagai orang tua itu harus ditiru mereka, tapi kalau mereka tidak meniru kita, meniru siapa? Yang mereka sering lihat adalah kita, dari mereka bayi sampai mereka kecil, itu yang sering mereka lihat kita, orang tuanya. Tapi kok enggak serupa dengan kita loh, kan aneh berarti. Nah karena itu kita harus berubah, harus berubah. Apalagi kita sudah keluar dari bulan Ramadan, sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah, harus berubah menjadi lebih baik, lebih sempurna dalam menjalankan kebaikan ketaatan. Harus benar-benar menghilangkan rasa malas dan apa kawan-kawannya dan kawan-kawannya daripada rasa malas ini harus dihilangkan. Gak boleh sama, harus berubah. Seperti pakaian itu, setiap tahun minimal kita beli baru, setiap tahun minimal itu beli baru, ganti kita, nggak sama. Oh tahun kemarin ini sarung setelung tahun, petang tahun dia ganti, mungkin sarung yang setahun dua tahun yang lalu sudah nggak ada, ganti yang baru. Nah kita juga gitu, perbuatan kita ini mestinya setiap tahun berubah menjadi lebih baik, bukan sama, lebih baik. Nah bertambah usia dari muda ke tua itu justru harus sangat berubah. Karena apa? Setiap tahun berubah, setiap tahun berubah. Berarti ketika masuk usia tua sudah sangat berubah dia. Lah kalau enggak, tahun enggak berubah, tahun enggak berubah, tahun enggak berubah, pancet tetap yang ada mungkin penurunan. Yang tadinya bisa berjamaah enggak bisa berjamaah. Apa? Oh, wis enggak kuat melakuni. Yang tadinya baca Quran terus enggak baca Quran. Kenapa? Sudah enggak bisa kurang. Nah, lu kan penurunan namanya. Lah kalau sudah penurunan gini, sudah setiap tahunnya enggak meningkat, yang ada penurunan. Lah mestinya kan dari muda ke tua ini peningkatan-peningkatan. Lah nanti ketika tua penurunan itu enak sih an. Kenapa? Setiap tahunnya meningkat, penurunan wajar karena memang orang itu dari lemah ke kuat, dari kuat ke lemah. Lah kalau dari kuat ya, dari lemah ke kuat, 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 kemudian lemah, ini tidak ada peningkatan, yang ada justru penurunan. Loh, apa yang dia bisa dapat? Apa yang dia bisa raih? Dari masa kuat, dari lemahnya kemudian kembali ke lemah, akhirnya dia gak bisa berbuat apa-apa. Nah kita harus setiap tahun ini meningkat, harus setiap tahun itu berubah dari muda ke tua, dari masa muda perjalanan ke masa tua itu harus terus berubah. Harus terus berubah sehingga setiap tahun kita bisa menjadi contoh terbaik untuk regenerasi yang ada. Nah, regenerasi yang ada. Nah, karena itu ya kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maksimal dalam ketaatan kebaikan, terhindar dari segala kemaksiatan kemungkaran dan hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Nabi Al-Ummi wa Rasulullah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.